Saudara, polisi telah mengungkap kasus pelaku teror ancaman bom di bank yang ada di Kecamatan Ciawi Begebang, Kuningan, Jawa Barat. Pelaku bernama Mila Nurmila Sari, 31 tahun, yang berstatus janda sekaligus produsen kue basah di Kecamatan Ciawi Gebang ini mengaku perbuatannya itu semula akibat kekesalan terhadap orang tuanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Rifai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rifai. Halo Firda. Rifai, bisa Anda gambarkan, bisa Anda jelaskan sosok dari teror bom, peneror bom ini siapa? Baik, bisa saya sampaikan, sosok teror bom ini merupakan janda warga desa Kecamatan Ciawi Gebang. Diketahui inisialnya bernama MN. MN ini melakukan aksi teror bom terhadap sejumlah bank, terutama melakukan penelponan langsung terhadap bank Mandiri di sana, itu semata akibat dari desakan orang tua yang sebelumnya menanyakan uang daripada milik MN tersebut. Begitu, Fira. Lantas apakah pelaku ini terlihat sindikat teroris mengatasnamakan Gerakan Merdeka Raya saat ia mencantumkan, menyebarkan teror bom tersebut, ia mencantumkan adanya tulisan Gerakan Merdeka Raya. Bisa Anda jelaskan terkait hal ini? Sejauh ini dari keterangan Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Muhammad Hafid Firmansyah, beliau menyebutkan bahwa untuk atas nama Gerakan Merdeka Raya ini masih dalam penyelidikan. Namun melihat daripada sosok pelaku teror bom ini sangat kooperatif dan mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukan hingga meresahkan warga dan membuat kondisi viral di sejumlah pemberitaan. Begitu, Firda. Rifai, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai kronologi terungkapnya kasus teror bom ini. Bisa Anda gambarkan begitu ketika awal mula pelaku sendiri mulai meneror dan juga hingga meresahkan masyarakat? Untuk aksi teror bom yang dilakukan oleh pelaku ini persis terjadi pada tanggal 22 Oktober bulan lalu. Hal itu ketika posisi pelaku terdesak akibat disuruh ataupun ditanyakan terus tentang uang untuk kebutuhan keluarga, di mana pelaku ini merupakan nasabah Bank Mandiri yang memang sudah tidak memiliki uang di bank tersebut. Sedang orang tuanya terus mendesak sehingga pelaku ini terlihat kalang kabut hingga melakukan aksi teror melalui pesan berantai, sehingga dalam penyebaran pesan berantai ataupun broadcast tersebut pelaku juga melakukan pelaporan seolah pelaku mendapat isi dari pesan berantai itu dengan aksi teror bom yang akan meledak. Begitu, Firda. Lantas bagaimana untuk keterangan dari saksi sendiri, kesaksian dari pelaku sendiri seusai melakukan aksi teror bom tersebut? Saat dilakukan penangkapan ketika tanggal 29 Oktober kemarin, petugas kepolisian itu datang ke rumah pelaku jam 3.40 ataupun sebelum waktu sholat subuh. Nah, saat dibawa ke Mapolres Kuningan dan dimintai keterangan lebih lanjut, pelaku memang kalang kabut dengan desakan atau permintaan orang tua yang terus menanyakan keberadaan uang terhadap pelaku sendiri. Sehingga pelaku tersebut sangat menyesal. Pelaku diketahui sebagai pelaku usaha ataupun pembuat kue basah yang berstatus janda memiliki anak 5. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Rifai, atas laporan Anda. Dan tadi Rifai juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Muhammad Hafid Firmansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Ini berarti pada tanggal Jumat, tanggal 29 Oktober, kita dari hasil pemeriksaan dan juga
penelusuran dari jejak digital yang bersangkutan. Jadi dari handphone yang bersangkutan kita cek ternyata nomor yang dilakukan teror itu tertempel di handphone bersangkutan. Jadi saya tidak langsung tidak mau itu sudah Jumat itu akan orang tuanya akan kembali menanyakan kalau tidak kenal uangnya tidak ada, dipanik.